Petugas PP dan ADM PLN Rayon Tebo Abdurrahman mengatakan ada 7.425 pelanggan mendapat token gratis dan diskon 50%. Terdiri dari 3.821 pelanggan daya 900 VA dan 3.604 pelanggan daya 450 VA. Pihak PLN menyediakan dua cara bagi pelanggan listrik prabayar yang ingin mengklaim token gratis dan diskon tersebut. Pertama lewat situs web www.pln.co.id dengan cara memilih menu tingkat mutu pelayanan dengan memasukkan nomor ID pelanggan, kemudian secara otomatis akan keluar token gratis. Kedua bisa dilakukan melalui nomor WhatsApp 0812-2123-123 kemudian klik satu dan akan diminta untuk memasukkan nomor ID pelanggan. Untuk listrik pasca bayar, sudah secara otomatis pembebasan tagihan bakal diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran. Sedangkan untuk membedakan pelanggan daya 900 VA subsidi dengan sambungan 900 VA non-subsidi, bisa dilihat dari struk pembayaran setiap bulannya. Pada struk 900 VA penerima subsidi terdapat kode R1 900 VA pada kolom tarif daya, sedangkan pada pelanggan daya 900 VA non-subsidi pada kolom tarif daya ditulis R1M 900 VA kode M artinya mampu. Kan ada dua nih, mm -hmm. yang subsidi sama yang non-subsidi. Kalau yang subsidi itu bisa dilihat dari tagihan biasanya bulanannya, ataupun yang bisa beli, beli pulsa. Mm -hmm. Dia ada tarifnya kalau R1T itu yang enggak terima subsidi. Oh, gitu. Eh, yang F 1 t yang terima subsidi, mm -hmm. yang pakai M yang gak, yang terima yang nggak terima subsidi. Kebijakan menggratiskan listrik bagi pelanggan PLN dengan daya 450 volt ampere dan memberikan diskon 50% ini berlaku selama tiga bulan mulai April hingga Juni 2020, intizam TPR Jambi melaporkan.